Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, hari ini hari ke-18 kita menunaikan ibadat puasa. Kita berada dalam bulan Ramadan yang mulia. Moga-moga dengan dalam tempoh ini, okey, bulan Ramadan ini kita perbanyakkan amalan kita, kita perbanyakkan untuk kita memahami Al-Quran. Dan seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, di Tabur Center kita telah mulakan pada hari pertama Ramadan untuk kita tadabbur 30 surah terawal di dalam Al-Quran untuk kita melihat secara spesifik maksud di sebalik penamaan surah-surah di dalam Al-Quran. Maka pada hari ini, hari ke-18, kita akan melihat surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf. Saya yakin tuan-tuan dan puan sekalian familiar dengan surah Al-Kahf sebab kita selalu baca pada malam Jumaat, kerana surah ini memberikan satu panduan kepada kita bagaimana untuk kita selamat daripada fitnah Dajjal. Baik, seperti yang sebutkan tadi, tujuan slot ini adalah untuk kita memahami maksud di sebalik nama surah. Maka Al-Kahf, Al-Kahf seperti mana disebutkan oleh Ibn Manzur, okey, ia lebih besar daripada Al-Ghar. Al-Kahf maksudnya gua, gua. Cuma apa perbezaan di antara Al-Kahf dan juga Ghar? Seperti yang mana yang kita tahu, Ghar Hira ataupun Gua Hira, okey, tempat yang dikaitkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, maka apa perbezaan di antara Al-Kahf dan juga Al-Ghar? Okey, kata Ibn Manzur, Al-Kahf itu lebih besar daripada Al-Ghar. Kalau kita pernah pergi mengunjungi Gua Hira, kita akan dapat melihat di mana gua itu tidaklah besar mana. Okey, sebaliknya kalau kita pergi ke Jordan, kita melihat Al-Kahf itu, okey, satu gua yang lebih besar berbanding dengan Ghar, Gua Hira yang pernah kita lawati. Jadi, apakah yang dimaksudkan sebagai Al-Kahf? Dari sudut bahasa, ia bermaksud tempat manusia melindungi diri mereka dari ketakutan. Itu maksud asas bagi perkataan Al-Kahf, ke tempat di mana manusia melindungi diri daripada ketakutan, dari hujan ke, dari ribut petir ke, dari panas ke. Maka ini merupakan satu tempat untuk manusia melindungi diri, maka ia dinamakan sebagai Al-Kahf. Okey, maka kenapa dinamakan surah ini sebagai Suratul Kahf? Sebab terdapat pemuda, beberapa orang pemuda yang lari untuk mencari perlindungan dari dizalimi oleh pemerintah, okey, pada ketika itu. Maka kita nampak maksud Al-Kahf tadi, iaitu tempat untuk seseorang berlindung. Maka kita faham daripada Suratul Kahfi ini adalah perlindungan Allah terhadap Ashab Al-Kahfi, terhadap pemuda Al-Kahfi, daripada bahaya fitnah yang membawa kita untuk mendapatkan perlindungan Allah dari fitnah dunia dan juga syaitan. Maka sekarang kita cuba relate, okay, bagaimana Allah Ta'ala menamakan surah ini dengan Suratul Kahfi, dan maksud bagi perkataan Al-Kahf dan cerita yang terdapat di dalam Suratul Kahf, kesemuanya berbicara tentang fitnah. Maka Allah Ta'ala memberikan panduan kepada kita bagaimana untuk kita mendapatkan perlindungan daripada fitnah ini. Baik, di dalam surah Al-Kahf terdapat empat fitnah utama. Empat fitnah utama. Yang pertamanya adalah fitnah agama. Ini seperti yang disebutkan melalui ayat 9 hingga 26, yang ini melalui kisah Ashabul Kahfi. Qissatu Ashabil Kahfi. Okey, kisah pemuda yang beriman, okey, yang tinggal di sebuah negara yang zalim. Lalu mereka berazam untuk berhijrah demi menyelamatkan diri mereka daripada dizalimi oleh pemerintah tersebut.
Lalu Allah Ta'ala menggunakan kasih sayang kepada mereka, okey, daripada perlindungan matahari, daripada kezaliman, okey, dengan membawa mereka, berikan petunjuk kepada mereka untuk sampai ke sebuah tempat yang dinamakan sebagai Al-Kahf. Itu fitnah agama yang diceritakan melalui kisah Ashabul Kahfi. Fitnah yang kedua adalah fitnah harta. Fitnah harta seperti mana disebutkan melalui ayat 32 hingga 46 yang bercerita tentang kisah sahib al-jannatain. Okey, qissatu sahib al-jannatain, kisah seorang lelaki yang dikurniakan nikmat dunia kepadanya, lalu dia alpa, dia leka dengan nikmat tersebut. Okey. Kemudian menjadikan dirinya seorang yang melampaui batas. Maka ini sekarang masuk kepada fitnah yang kedua, iaitu fitnah harta. Kita lihat fitnah yang ketiga, iaitu fitnah ilmu, seperti mana disebutkan pada ayat 60 hingga 82. Kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Okay, apabila Nabi Musa ditanya, siapakah orang yang paling berilmu di dunia ni, lalu dia mengatakan, aku yang paling berilmu. Lalu Allah Ta'ala menegurnya dan memberitahu terdapat seseorang yang lebih berilmu darinya. Kemudian Nabi Musa mengembara mencari orang tersebut untuk belajar darinya. Ini fitnah ilmu. Yang keempat adalah fitnah kekuasaan. Sebenarnya disebutkan melalui ayat 83 hingga 98. Kita boleh melihat kisah Zilqarnain. Kisah seorang raja yang hebat, yang mempunyai ilmu dan kuasa, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang ingin melakukan kerosakan di atas muka bumi. Lalu Zulkarnain cuba untuk menghalang perbuatan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Maka ini menggambarkan tentang fitnah kekuasaan. Jadi terdapat empat fitnah utama yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui suratul Kahfi, iaitu fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu dan juga fitnah kekuasaan. Baik. Keempat-empat fitnah ini mempunyai perkaitan dengan fitnah Dajjal. Sebab itulah salah satu sebab kita membaca Suratul Kahfi adalah untuk menghindarkan diri daripada fitnah Dajjal. Jadi bagaimana kita nak melihat perkaitan di antara fitnah yang disebutkan tadi, empat fitnah utama, okay, itu dengan fitnah Dajjal. Okey. Baik, kita tengok eh. Yang pertama, Dajjal akan meminta dari manusia untuk menyembahnya dan meninggalkan Allah. Ini fitnah apa? Ini fitnah agama. Okey, yang kedua, Dajjal akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Lalu dia akan mengaburi mata manusia dengan harta yang dimilikinya. Nah, ini fitnah apa? Fitnah harta. Kemudian Dajjal akan memberikan perkhabaran dan maklumat palsu kepada manusia. Ini fitnah apa? Ini fitnah ilmu. Dan yang keempat, Dajjal akan menguasai sebahagian besar dari muka bumi. Ini fitnah apa? Ini adalah fitnah kekuasaan. Baik. Seperti mana yang sebutkan tadi, melalui empat kisah tadi dan empat fitnah itu, kita dapat melihat bagaimana perkaitan di antara fitnah yang empat itu dengan fitnah Dajjal. Jadi bagaimana untuk kita selamat dari fitnah-fitnah ini? Baik. Yang pertamanya kita boleh melihat dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala memberikan solusinya. Okey, apakah solusi tersebut? Okey, bagi fitnah agama yang pertama tadi pada ayat yang ke-28, cara untuk kita menghindarkan diri daripada fitnah agama ini, kena berkawan dengan orang yang soleh. Kena berkawan dengan orang yang soleh. Semoga kita terhindar daripada fitnah agama. Kemudian fitnah harta, macam mana kita nak jauhkan diri daripada fitnah tersebut? Diceritakan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-45. Okey, apakah solusinya? Kita kena ketahui hakikat dunia supaya kita faham harta itu bukanlah kekal dengan kita selama-lamanya. Okey, apa yang kita miliki ini hanyalah bersifat sementara. Yang ketiga, macam mana kita nak menghindarkan diri daripada fitnah ilmu, disebutkan pada ayat yang ke-69. Apakah solusinya? Kita kena bersikap tawaduk, merendah diri. Jangan bangga dengan ilmu kita ada. Okey, tuan-tuan boleh tengok pada ayat ke-69.
Dan bagaimana untuk kita menghindarkan diri daripada fitnah kekuasaan disebutkan pada ayat 110, iaitu kena ikhlas, banyak melakukan amal soleh dan sentiasa mengingati Allah. Subhanallah, satu perkaitan yang sangat jelas. Allah Ta'ala menceritakan tentang fitnah yang berlaku dan pada masa yang sama Allah Ta'ala memberikan solusi untuk kita berhadapan dengan fitnah tersebut. Saya simpulkan kembali, kita lihat fitnah agama diceritakan melalui surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Allah Ta'ala menceritakan solusinya pada ayat ke-28. Fitnah harta melalui ayat 32 hingga 46, solusinya pada ayat 45. Fitnah ilmu pada ayat 60 hingga 82 dan solusinya pada ayat 69. Kemudian fitnah kekuasaan pada ayat 83 hingga 98 dan solusinya pada ayat 110. Alhamdulillah, kita dapat mengetahui bentuk fitnah yang bakal kita alami ataupun yang sedang kita alami dan bagaimanakah solusi untuk kita berhadapan dengan fitnah ini. Okey, kita doakan semoga kita sentiasa dijauhi daripada fitnah-fitnah ini. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja perkongsian ringkas tentang maksud di sebalik nama-nama surah di dalam Al-Quran. Moga-moga dengan perkongsian ini akan membawa kita melihat Al-Quran bukan sekadar kitab yang dibaca sahaja, tetapi menuntut kita untuk memahaminya dan seterusnya menterjemahkannya ke dalam kehidupan seharian kita. Jadi teruskan bersama dengan Tadabbur Center. Okey, kita ada baki surah-surah lain yang kita akan cuba faham maksud di sebalik nama-nama surah. Moga-moga kita mendapat hidayah dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.